ternyata penampilan kita ini juga bisa membantu brand image kita dengan cepat sebelum kita mengeluarkan isi otak kepala kita ini ya. Adalah trainer public speaking dan juga brand image, jadi paham sekalian ya. Tapi kalau kita udah ngomongin soal brand gitu, kita jangan sedih deh ya kalau cuma ngeliatin fashion ala Korea yang sudah mendunia. Ternyata fashion karya anak bangsa ini juga mantul banget. Ini bangga banget ya. Yuk kita kenalan dengan sederet perancang busana di Indonesia yang karyanya dipamerkan di New York Fashion Week. Keren banget nih, bikin kita juga bangga. Yuk kita lihat. Bawaannya langsung pengen catwalk. Inliners, nggak usah malu pakai busana buatan negeri sendiri ya. Soalnya banyak loh brand lokal yang sudah merambah ke kancah dunia. Baru-baru ini, salah satu brand lokal pun sudah merambah di ajang pameran bergengsi Amerika Serikat, New York Fashion Show, di pusat mode kota New York, Amerika Serikat. Wah, kurang keren apa coba? Proses menuju salah satu pekan mode ini nggak gampang loh inliners. Mulai pendaftaran dan seleksi ketat, persiapan koleksi, juga pengecekan portfolio desain. Nah, koleksi yang ditampilkan brand ini berkonsep gender neutral yang bisa dikenakan tanpa memandang gender maupun bentuk tubuh. Total ada 60 model brand ini yang diboyong ke negeri Paman Sam. Koleksi baru New York Fashion Show dari brand ini juga ditampilkan secara daring pada awal pekan lalu. Dengan konsep See Now Buy Now, penonton bisa langsung membeli look yang diinginkan di pop-up store mereka di sana. Di pameran ini, desainer Indonesia Julianto bersama Maggie Hutahuruk, Yogi Suwari Prajanti, dan Marina Kristianti juga unjuk gigi di bawah naungan Fashion Gallery, pusat industri kreatif Indonesia di Amerika Serikat inliners. Semuanya mendapat sambutan yang meriah. Dari 15 desain Julianto yang diminta, 12 diantaranya diproduksi dan dipamerkan dalam pameran ini. Wah, turut bangga ya inliners? Kan bener kan, kalau udah lihat begitu rasanya kalau nggak pengen belanja, langsung pengen fashion show juga. Tapi ternyata ini juga keren banget ya, apa yang ditampilkan Erigo di New York Fashion Week ternyata bukan fashion-fashion yang biasa kita lihat asli gitu. Jadi bener-bener standarnya udah internasional, standarnya udah, taste-nya pun udah taste yang sangat-sangat modern. Keren banget.